Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada saat ini kita akan menuju ke lahan jeruk di belakang rumahnya Ade yang kita tinggali di induk semangnya kita. Nah, di sini kita akan memanen jeruk nabire. Ikuti terus, check it out. Nah, ini tuh udah usia berapa tahun sih ya? Ini baru berapa nih? Belum lama ini. Di atas 5 tahun. Ini jeruk nabire kan? Hmm. Nih, besar nih coy. Besar nih coy. Ih, manis aja. Mantap men. Mantap. Ini dipupuk gak sih ya? Pupuk toh, kalau gak dipupuk ya gimana. Di sana tuh yang besar tuh, tarik nih. Ini inilah, ya? Inilah. Dua itu. Tinggi sekali. Ini. Pelan-pelan. Ya. Tuh. Tiga itu semua. Ini udah masak nih. Nah, itu nanti saya ambil yang di atas sana itu sendiri. Yang di atas itu besar-besar sana. Itu sana itu. Nah, ini teman-teman, jadi kita petik buah yang udah panennya tua. Panennya pakai apa ya? Pakai gait. Gait. Kalau orang Jawa bilang gantol. Gantol. Nah, karena buahnya sudah tinggi. Sangat tinggi. Ada di atas. Sana itu tinggi itu. Mana itu? Itu di pohon sana itu. Dari pohonnya, bawah pohonnya oh, boleh itu. Kelihatan. Ini ya ada. Besar. Besar. Ini gaitnya masuk ke ini ya toh, batangnya. Bismillah. Mana enggak dapat itu. Wah, dapat deh teman-teman. Pecah. Enggak apa-apa. Mana lagi? Di atas ya, ini sudah. Tak panjatkan mana yang di atas. Mana aku panjat? Saya bilang aja. Ini teman-teman, yang baju merah ini dia naik, awas duri banyak. Siap. Duri banyak, baru pakai itu gait lagi tadi tuh. Iya, siap. Kita cari posisi yang nyaman dulu. Awas lo, jangan terlalu ini lo, nanti patah lo. Nah, teman-teman, sekarang terang lagi di atas pohon. Halo, Lembalin. Lembalin. Tolong mau panen. Kenapa ngamen? Kenapa dipegolok, Mbak? Oh, ini dong. Iya, tuh jatuh di kepala ini. Enggak apa-apa, latihan. Latihan. Kalau kena kan sedikit, latihan sedikit dong. Ya itu ada sebelahnya itu ada dua, tarik aja nanti dia jatuh, tarik aja. Nah, ini dia, itu dua-dua itu matang semua ya. Bismillah. Satunya ada dua lagi tuh. Tuh, dapat gitu. Deh, ini juga masak. Nah, ini teman-teman buahnya. Banyak loh teman-teman hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, pohonnya itu pendek-pendek sekali. Ini baru satu pohon loh yang dipanen, belum pohon-pohon yang lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. See you on the next my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Semoga terhibur. Dah.